Stephen Gary Wozniak lahir tanggal 11 Agustus tahun 1950, juga dikenal dengan julukan Woz, adalah seorang insinyur elektronik Amerika, programmer komputer, dermawan, dan pengusaha teknologi. Pada tahun 1976, ia ikut mendirikan Apple Inc. dengan mitra bisnis Steve Jobs, yang kemudian menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatan dan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Melalui pekerjaan mereka di Apple pada 1970-an dan 1980-an, dia dan Jobs dikenal luas sebagai dua pelopor revolusi komputer pribadi. Pada tahun 1975, Wozniak mulai mengembangkan Apple menjadi komputer yang meluncurkan Apple ketika dia dan Jobs pertama kali memasarkannya pada tahun berikutnya. Dia terutama merancang Apple II, diperkenalkan pada tahun 1977, yang dikenal sebagai salah satu mikrokomputer produksi massal pertama yang sangat sukses, sementara Jobs mengawasi pengembangan casing plastik berbusa dan karyawan awal Apple, Rod Hull, mengembangkan catu daya switching. Dengan insinyur perangkat lunak Jeff Raskin, Wozniak memiliki pengaruh besar atas pengembangan awal Apple Macintosh asli konsep dari 1979 hingga 1981, ketika Jobs mengambil alih proyek setelah kepergian singkat Wozniak dari perusahaan karena kecelakaan pesawat yang traumatis. Setelah meninggalkan Apple secara permanen pada tahun 1985, Wozniak mendirikan CL9 dan menciptakan remote universal pertama yang dapat diprogram, dirilis pada tahun 1987. Dia kemudian mengejar beberapa bisnis dan usaha filantropi lainnya sepanjang karirnya, dengan fokus utama pada teknologi di K-12 sekolah. Sejak November tahun 2019, Wozniak tetap menjadi karyawan Apple dalam kapasitas seremonial sejak mengundurkan diri pada tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membantu mendanai berbagai upaya wirausaha yang berhubungan dengan bidang-bidang seperti telekomunikasi, memori flash, teknologi dan konvensi budaya pop, ekologi, pendidikan teknis, dan lainnya.